terus dalam Asalam B. Sekali ini kita nak tengok pula pakej perniagaan kios Churros Time. Kita bersama dengan pengasas Churros Time, iaitu Encik Muhammad Aiman Cik Azmi. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga pengasas Churros Time, Muhammad Zulhilmi Muhammad Khalid. Assalamualaikum. Selamat datang keduanya. Okey, apa tu churros? Churros gapo dia churros? Cucuk apa ni? Ataupun Spanish donut? Dan bagaimana tercetusnya idea bisnis churros ini? Okey, assalamualaikum. Terima kasih Amy dan juga TV Al-Hijrah. Terima kasih kepada PNS, Perbadanan Nasional Berhad yang membawa kami pada hari ini. Okey, churros ni ramai yang macam keliru. Churros ni adalah cakoi ke apa? Sebenarnya churros ni adalah Spanish donut. Okay, yang berasal daripada Spanyol. Betul. Satu dessert yang popular di sana. Okay, dan churros ni dia punya tekstur dia rangup di luar dan dia lembut dekat dalam. Alah, hari ni tak bawa. Dah biasa tak bawa hari ni. Okay, dah biasanya dia dicicah dengan sos coklat. Okay, dan churros ni sebenarnya dia banyak versi. Kalau kita tengok dia ada versi Thailand, dia ada versi Korea, ataupun yang apa yang kita bawa churros time ini adalah versi Eropah. Kita nak bawa penonton, customer kita untuk merasai churros yang versi Eropah tanpa mereka perlu terbang ke Eropah. Hanya boleh dapatkan di Churros Time saja. Okey. Dan macam mana tercetusnya idea? Churros Time ni bermulanya apabila pertama kali kami makan churros adalah di Paris pada tahun 2014. Pada masa tu dekat Malaysia memang orang kata tak banyak yang jual churros. Okey. Kalau ada pun di kedai-kedai restoran-restoran besar ataupun hipster-hipster kafe, kafe yang menghidangkan churros dengan harga yang sangat premium. Jadi pada masa itu kami rasa bertanggungjawab untuk kami bawa menu churros yang belum lagi sinonim untuk rakyat Malaysia dapat rasa churros hanya di tepi jalan dengan harga yang berpatutan dan senang didapati di tepi jalan. Kalau ikutkan churros pada masa itu satu hidangan berharga RM10 ke RM15, tapi kami bawa dengan harga RM4 sahaja. Jadi itulah macam mana tercetusnya idea churros time ini. Dan kita bermula pada Mac 2015 untuk outlet pertama kita di Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah sambutan sangat luar biasa. Jadi kita ni rasa macam kita nak tingkatkan lagi kualiti. Kita mencari di mana negara sebenarnya yang kita boleh dapat churros. Jadi kita jumpa di Melbourne, kita ke Melbourne 3 bulan selepas dah start bisnes, dan alhamdulillah kita makan di lebih 10 kedai churros. Kita try satu persatu, kita mencari mana churros yang paling sedap, yang kena dengan cita rasa kami, khususnya cita rasa rakyat Malaysia. Dan dibawakan ke Malaysia. Jadi jadi alhamdulillah kita dah ada 80 cawangan di seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak. InsyaAllah kita akan masuk ke Sabah pada tahun ini melalui Perbadanan Nasional Berhad juga. Itu dia. Dan maknanya churros ni tak sama dengan cakoi eh? Tak sama. Sebenarnya saya nak sebut cakoi tadi, sebut cucuk pula dah. Betul. Okey. Tapi itulah kan, hari ini dia tak bawa pula churros tu kan. Tapi mendengar berkenaan dengan churros tu seolah-olah terbayang. Okey, apa kelainan menu churros berkonsepkan yang dimaksudkan berkonsepkan Eropah yang dibawakan ke Malaysia ni yang terdapat di Churros Time? Okey, apa USP ataupun keunikan Churros Time berbanding dengan pesaing kami yang lain adalah churros kami tidak berminyak dan rasa lebih crunchy. Okey, kebanyakan pasar kebanyakan churros di pasaran Malaysia adalah churros versi Thailand. Okey. Okey, yang rasanya lebih tekstur lebih berminyak dan rasa tidak begitu rangup. Okey. Di Churros Time kami mempunyai 4 jenis menu, iaitu kita ada classic churros, cheese churros, topping churros dan juga festa churros. Okey. Dan di Churros Time juga kami mempunyai 2 jenis size churros, iaitu regular size dan juga jumbo size, di mana regular size rasa lebih crunchy, tetapi untuk jumbo size rasa lebih chewy dan lebih puas. Okey, untuk cheese churros pula kami gabungkan elemen kegemaran rakyat Malaysia, iaitu cheddar cheese, di mana kita sangat sinonim dengan pisang goreng cheese. Dan actually churros ni sangat sesuai dimakan dengan cheddar cheese. Dan ini antara menu best seller Churros Time dan boleh dapatkan dengan harga RM6 untuk 5 stick saja. Okey, untuk churros topping dan juga festa adalah menu terbaru kami. Harga sangat berpatutan, iaitu kalau untuk churros festa kita akan hidangkan bersama dengan chocolate shredded bar, iaitu dark chocolate, strawberry coklat dan juga white coklat. Harga untuk shredded coklat bar adalah RM6 untuk 5 stick saja.
Itu saja menu yang kami ada di Churros Time. Itu dia. Dan yang melihat ni bukan saja terliur dengan Churros Time, tapi juga kalau ada yang berminat dengan perniagaan untuk bersama-sama dengan Churros Time. Jadi bagaimana? Okey. So, kepada yang berminat untuk join package perniagaan kami, kami akan bagi satu set lengkap package perniagaan. Okay. Kita ada kemah, kita ada meja lipat, kita ada mesin churros yang sebenarnya yang main dia, dan kita bagi all in, termasuklah kita akan buatkan latihan. Okay. Kita ada latihan pemasaran, kita ada pemasaran online, offline dan semua. Boleh hubungi kami di 018-669-4100. Harga package asal kita adalah RM6,300. Tetapi sepanjang musim pandemik ini, okay, ramai yang kehilangan kerja, kita buat satu promosi bermula daripada Mac 2020 sehingga April, 30 April 2021. Harga pakej kita diturunkan kepada RM4,299 sahaja. Tetapi masih berbaki lebih kurang 40 hari sahaja lagi. Okay. So, yang mana berminat boleh hubungi kami, dan kita akan kongsikan juga harga special untuk penonton Assalamualaikum TV Al-Hijrah sekejap lagi. Okey, tapi sebelum tu program difahamkan Churros Time menyertai program Business in Transformation. Kau dapat terangkan secara ringkas kepada para penonton. Okey, Churros Time adalah salah satu syarikat yang mendapat bimbingan dan sokongan daripada Perbadanan Nasional Bahar, iaitu PNS. Banyak kelebihan yang kami dapat sepanjang program BIT, iaitu Business in Transformation. Sebagai usahawan kecil, kami rasa kami sangat perlukan bimbingan dan sokongan daripada PNS untuk membentuk bisnes kami untuk menjadi untuk bersaing dengan jenama-jenama besar lain. Okey, pada masa sama PNS juga banyak membantu kami dari segi memberikan pembiayaan untuk menaik taraf kilang, di mana sebelum ni kami hanya mampu menghasilkan 50,000 pieces churros selama sebulan. 500,000 churros selama sebulan. Alhamdulillah, dengan bantuan PNS dari segi peralatan, mesin dan juga menaik taraf kilang, alhamdulillah sekarang ini kami mampu menghasilkan churros sebanyak 2 juta pieces churros sebulan. Banyak kelebihan kami dapat daripada PNS. Terima kasih juga kepada PNS atas sokongan dan dorongan selama ini. Kalau tanpa PNS, tadilah kami. Ya, itu dia. Terima kasih PNS. Dan ni yang paling tak sabar sekali ni, kata tadi nak kongsikan pakej perniagaan Churros Time untuk penonton Assalamualaikum hari ini. Okey, istimewa untuk penonton Assalamualaikum pada pagi ini. Kalau harga asal RM6,300 dan harga promosi untuk sepanjang pandemik sehingga 30 April ini adalah RM4,299. Tetapi special istimewa untuk penonton Assalamualaikum, harga pakej hari ini adalah RM3,999 sahaja. Yang penting anda boleh terus kontak kami, WhatsApp tim kami di 018-669-4100 dan bagi tahu tim kami yang anda adalah penonton Assalamualaikum TV Al-Hijrah pada pagi ini. Itu dia, cukup-cukup menarik daripada 6,000 turun ke 4,000 dan akhirnya untuk promosi dalam kepada penonton Assalamualaikum hari ini RM3,999 sahaja. Masa pun tak banyak, berbaki lebih kurang 40 hari lagi lebih kurang untuk sampai ke April insyaAllah. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tim Churros Time, kepada Cik Mama Aiman, Cik Azmi pengasas Churros Time, dan juga Cik Mama Zulhilmi, Mama Khalid pengasas Churros Time. Rasa lapak churros lah pula kan. Okey, terima kasih banyak. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.